diomongi, wis ayo jajal nih gini Mbah Yai mawon, Mbah Yai ya monggo. Dan pemirsa, terbukti omongannya si Lena Urip kalau Udi Giji itu cowok tidak super aktif, tapi kalau cewek aktif. Ini tadi kalau cewek sudah beruntak, tapi ini cowok manut. Udi Giji yang satu pemirsa, tonton ini ngono pak. Setelah akhirnya terus masuk nih gini. Wih, apa di sini? Ya, yang punya pesantren. Pesantren, tapi khusus ODGJ. Khusus ODGJ, habis itu terus di situ di Blitar. Jadi cedak ning omah. Cedak omah. Itu sekitar 15 menit lah salah satu. Khusus apa rehabilitasi narkoba seperti itu, nggih. Sama orang gila. Saya masuk situ enggak boleh bawa HP. Enggak boleh bawa uang. Cuma rokok. Wes. Cepet-cepet. Belang ning kono ketemu wong gendeng. Yo asih aku karo penteleng ngene. Jebul jeneng percil gak kondang karo wong gendeng. Yen pada waktu itu jeneng diarani ke wong anyar rasane pripun Mas? Ya gak piye. Wah, oh, berarti gue serodo. Aku gak corong iya, pikiran, peh, masa aku gendeng tenan? Enggak. Alah, iya, wes, gue yang gendeng ya aku. kamu orang gila, wes. Aku pikirku, yang penting aku sehat. Tapi habis itu terus mandi itu. Taruh di kolam. Kolam besar itu mandi. Setelah 14 G. Itu, terus alhamdulillah sampai sekarang. Sholat. Nah, sholat itu ya lucu. Sholat, kok tau. Ngarep kan iya sing gendeng apa to Mas. Salat ruku aku ya melok ngene lho tak delok liyane kok enggak wong urut tok padahal limame sih karena aku nang buri ado nang gendeng aku iya terus sekitar 1 bulan di situ saya di situ 1 bulan oke, enggak pulang sama sekali. Di situ ya. Nggih, 1 bulan ya boleh pulang, tapi cuma 1 jam. Nonton anak-anak itu rambung terus langsung harus kembali lagi di situ. Iya. Sandangan. Waras. Alhamdulillah. Sampai kemudian Pak Yainya memutuskan jenengan boleh kondur gitu. Nggih, kula tanggap. Lah, kula asal kondur. Oleh, tapi saya tetap seminggu sepisan harus kesini. Jadi ngejak ngobrol. Jangan ngobrol, jangan momen. Yes, pikirannya aja mikir dunia tok. Nah, itu. Aja mikir dunia tok. Iya. Yes, kuwi kesimpulannya mung tok. Aja mikir dunia. Ah, kita enggak boleh takut. Rezeki kan ada yang ngatur katanya seperti itu. Betul. Jadi aja mikir dunia tok. Lampu menancane enggak kuat. Yes, rasa dipikir. Happy yang mulai liane. Santai. Jadi kan saya sepaneng dari biasa kita off air. Akhirnya ke on air, online ya, online. YouTube dan sebagainya kan harus mikir ya. Konsep, iki, yukwi sih. Belum siap dengan perubahan itu. Ya kan perubahannya harus sekitar 3 bulan, 4 bulan harus, kita harus sesuaikan. Iya saya ingat, waktu itu Abah itu pernah bilang saya PPKM, pendapatan pelawak tirun menurun. Pendapatan pelawak keseluruhan. Pendapatan percil tirun merosot. Rok satu tahun enggak merosot. Enggak. Ini aman. Masa bebek tetap sekali. Aman apa bebek sehat. Ngono kuwi. Jadi aku ya sering nonton jenengan. Ning anu ya, anu nang kamera karena warna gitu karo asli. Karo asline dateng ki mbok. Cak. Bodoh ya? Bodoh edan ya? Bodoh sih, ditanya ke Mas Adi nyawang percil itu ganteng di karena gitu ganteng asli nih? Oh iya nah ganteng asli apa? Nah kayaknya pas di YouTube tuh nganggurai si Tok ya cobotan ya Pak? Cobotan pengen ke knockdown juga oh ya lagu bukanlah topeng Tok, gimana? Jamu lemu Bojolemu. Baik. Ini jargonnya Percil. Sering banget saya mendengar. Boleh dong dinyanyi. Dia mengatakan. Gak apal. Lali. Lali. Jamu temu lah pak. Bojolemu neng awak penak. Terus dia pak. Jamu temu ireng. Bojolemu neng awak ayam. Merdeka yang lemu.
lali ya kan. Lali ya. Tapi karena udah lama enggak on air yo. Jamu godong cengkeh bucu lemu marai waleh. Betul ini buat sambung mah. Jamu godong pring. Sempal cakepnya. Sempal cakepnya. Terus jamu beras kencur bucu lemu ngetek no kasur. Ngono kuwi lho jadi. Iya. Nek model lemu napa ya, Pak? Ya anu. Kasure ra tuku. Jamu temu lawak neh. Padha lemune tambene bokrak. Ya, gue kula tangkep ngoten niku terus carane pola wong nesu itu ya napa anu. Anu Mas, nek ODGJ yang nesu yang sering kami lakukan ya. Hmm. Saya kan selalu ngajak salaman, oh gitu, mengucap salam, terus pelukan. Kalau mesu, kalau nggak mesu ya nggak dipeluk. Nek mesu, pasti saya peluk. Dan pelukan itu betul-betul menenangkan. Kita iki teko nang sampean. Nek bojomu mesu. Nek bojomu mesu tak apaan. Langsung pelukan. Dadi nek kira-kira bojomu lagi hek dak pelukan. Kala-kala wong itu. Memang betul, Mas. Nuhun sewu, ini berlaku universal tidak sama ODGJ ya, kepada siapa? Semuanya. Semua orang. Bujuk kena usaha, peluk menang mesti. Wah, beda no, takutnya peluk lah baca gak sih. Tapi mungkin nuhun sewu, nek, dengan pasangan-pasangan ya, ego kita lebih kuat. Kenapa aku melongku ya? Gitu ya. Tapi pelukan itu betul-betul, saya membuktikan banget ya. Jadi banyak kasus yang ODGJ cenderung agresif, kayak dipeluk nuhun sewu, peluk begini gitu. Betul-betul kontaknya kan ya, dia akan tenang banget. Gitu. Tahu ya Mas, tak kono kan, ngalun-ngalun gantil bujune aku buru-buru semua. Ini sing gedeng sama sing marah sama. Saya beda. Dipeluk kadung dipeluk ora sadar. Bareng delok kantongnya enak 1000 terus malah dhek sing meluk. Lagi nggowo rezeki. Makasih copet. Oh, ya karena kalau di aslinya kita kan tidak sependek yang di video Mas. Ya pasti kan lama. Ya, satu jam sampai kita jam. Menenangkan dia itu juga ngajakin ngobrol, bercandanya itu juga panjang. Nah yang pengeditnya sing ngeluh. Ana sing wedok anu mantingan ngawi, gendingan. Dikira seragam ngawi, sing lemu yang gane pomping. Oh, Zep, itu mbak ini ngampe sikile mijetnya lho. Nah, dia yang melaku, yang ngetun ini berancam. Jadi kaya larut, beli-beli ya. Itu 15 tahun, Mas. 15 tahun hilang, udah ketemu keluarga. Jadi, itu bahkan videonya belum tayang. Jadi pagi saya sama beliau ini, ngurusi dia, kita kasih baju karena dia bersih. Gak tiap apa pakai bang waktu neu nyajak jagong di baju. Terus saya buat story WA. Ternyata video story WA itu nyebar tekan Jawa Timur. Iya. Sampai ngerambi ngawi. Anak yang nelpon Mas Adi itu orang tua itu ibu saya. Terus tanyain mau buat jemput kapan Mas? Secepatnya kapan? Sekarang kita berangkat. Tapi saya tanya, sampean yakin iku keluarga sampean yakin itu? Yakin banget. Terus berangkat lah. Siang itu kemudian saya Irul Mbak ini langsung ke situ. Di pom bensin aku Mas seharian ndak nangis. Anake tekone pom bensin langsung dodok nangis roh ibuke. 15 tahun insyaallah. Itu rasanya aku ya gembregel pada saat si anak nangis ya. Nangis ketemu ibu 15 tahun. Nggih. Kok nangis sakit yang membuat saya yakin itu adalah betul kuatnya si ibu tadi namanya Bu Marni. Dia mengenali Bu omnya, Pak Surati ya ya dulu. Pak Surati dia menyebut dengan jelas Pak Surati gitu loh. Di ketemu itu ya? Iya. Dan dengan anaknya juga dia mengenali tapi lebih ke masa lalu karena wajahnya mirip dengan pasangannya yang menyakitinya. Dan itu pelajaran gue ada loh Mas, Mbak, gue siswa-siswa. Nek do sinau kan guru nek ujian atau ulangan. Isin Mas Adi sinau iki terus-menerus sih. Selama urip sinau. Aku guru nek ujian tok sinau-sinau oleh matematika iki sinau. Nah, aku sejak loro ora urip iki ya kudu sinau. Sinau urip. Iku lain loro obat nganu iku. Obat urip. Obat anti DM iku. Sampai ngono yo. Nggih. Ada yang 21 tahun. Lah ngilang. 30 tahun udah kita anterin pulang. Saya pernah nganter dia sing ilang 30 tahun. Ketemune nek Purworejo, nek jalur selatan Dendels itu, ketemu di sana, ternyata orang Purbalingga.
tak terkira kita ngambil kesalahan hilang 30 tahun. Jadi kami yakin pada saat Gusti pun ngersake wayahe kondur pulang ke keluarganya orang kurang dalan tetap wonten dalan nggih. Ada beberapa sing gak gelem ngomong Mas, gak gelem menang-menang ceplok. Nah iki sing angel tetap dikenali keluarganya. Ada tiga, kan, ada tiga atau empat itu. Kata Tuhan mleole. Gak ngomong blas, bisu mendel-mendel tapi tetap ada yang mengenali iku keluarga aku gitu. Ya itu tadi saya yakin bahwa nek Gusti pun ngersake wayahe kondur pulang ke keluarganya orang-orang dalam. Ini hilangnya dulu di Sumatera. Ketemu saya suruh pulang sungkem ke orang tuanya. Tanyain masih ya, hidup orang tuanya. Gitu. Oh, benar ya. Pak, ya. Itu benar ya. Pas. Gitu. Lama enggak pulang saya suruh pulang. Tapi nama beliau selain di apa di Sinaurit sering diucapkan di pengadilan. Nggih, Adi. Adi. Adi ini korupor. 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 Gitu, Mbak. Adi. Oh, adil. Adil. Sekarang malah nuwun sewu trek bareng golek isi naure. Umar karo Mas Adi di bokong trek. Yo bagus Umar. Oke, Umar. Nah, Umar itu memang beda. Umar itu walaupun dia gangguan jiwa dia masih bisa memberikan nasihat-nasihat yang bijak banget. Tapi makanya aku kan kagum. Level anu hafal agamane nyebuti pangeran dan sebagainya selalu. Dulu kalau tanya Mas, jadi kadang-kadang teman-teman kan gini. Warga Bagri ya ini, Bagri Group ya, Bagri itu ada kaya. Tapi ada satu warga Bagri yang maaf ya, marah. Ya Umar. Umar Bakri. Pak Guru itu, Pak Guru. Pak Guru itu sih. Nah, kembali ke jenenganmu, Mas. Yes. Setelah jenengan keluar dari sana, terus pripun rasanya menjalani kehidupan piye? Iya, wis saiki nyantai. Nyantai. Jadi enggak ngongso, enggak. Ya pokoknya dijalani aja. Ngono wis pokoke saiki nyantai. Nututi ning banyu, ngoten, Pak. Nggih. Hiduplah apa adanya ya. Lebih terus, enak malah. Iya, lebih enak sekarang. Jadi luwe penak bar stres malam. Dan seintine. Saurungi itu saya wis ngomong-ngomong. Iya, apa wis ngomong. Abot lho kowe. Mumet lho. Abot bebanmu. Karena aku ndelok begitu PPKM kamu Covid awal. Iya. Lah tahun awal-awal itu kan koyo wong ngongso. Bikin iki, bikin tayangan iki dadi wedi nek gak duwe opo-opo. Lah aku muni kayakku malah stres malah abot. Lah kok tenang. Iya. Paling saya kan memanusiakan manusia. Jadi biasa ae lah. Biasa aja wis. Okay. Akhirnya dhek wis iso nyelami saiki makane Cil, sampean sekali-kali ayo awak sinau urip. Ketemu di DGC ya. Jalanan. Karena yo seperti yang diutarakan Cil ternyata humor itu banyak idenya dari itu. Kalau ya. Jadi wong edan kemarin di Solo jadi wong edan ya iso nerokne mbuh sapa sing diterokne menjiwai jadi sinau karakter itu malah langsung selama satu bulan loh. Iya. Jadi kan tahu sing ngkleng ini angel jadi gini. Pemain kuwi angel sulit-sulite dagelan nek kok dadi wong edan. Wah sulit. Apa? Saya itu pernah. Ini di bagian ini. Itu pernah. Bingung aku. Jadi wong edan tak seneni. Orang Jawa tak amu. Gak iso. Jadi wong edan ora iso goblok meneh edan sik kowe aku. Kelakon. Dan kelakon tenan. Dan memang bener kumpul dengan mereka itu menyenangkan. Iya, jadi gini loh. Dulu itu aku masuk takut pak, yes, sopo yang rawati, moro-moro gue buah cok mak cowok mana boleh yobar kan jani, terus moro-moro nunyu kayak sak kamar kok, sak kamar itu berapa? Sekamar itu orang sekitar 15 tapi kan berapa kamar gitu 100 lebih kok, total 100 lebih, jadi satu kamar 15 lah aku dikumpul nih orang yang narkoba, ya karena lebih sulit, jadi narkoba kan ditekane beda ngono apa? Dadi aku khusus wong gendeng bener-bener wong gendeng kan. Gendeng karena kehidupan. Iya, gendeng karena kehidupan. Dadi aku ndek ono ki wediku yo mung iku mau lho, aku ditonyo apa
moro-moro turu tau wendang ora buasa kancane. Jebul teko mlebu iki dikeki bantal. Disambut jalannya teka. Tapi yang lain mungkin pikirannya seperti Cak Percil. Iya. Oh, kamu udah dibacok aja juga. Jadi berbalik ya, berbalik ini balik ya. Mungkin lo ya. Bisa uga lo ya. Kayak si anyar, kayak mesti nesu kayak. Biasanya kan naik jalan nyaran dia agresif. Aku ya menang, aku nggak omong belan. Jadi kayak, aku mikir. Jadi pikiran tuh waktu itu. Iya, iya sih. Jadi mikir, lah wong gendeng kayak ngine lho. Perhatiannya ning wong anyar iki koyo ngene. Wong gendeng. Kita sehari-hari ora gendeng ora perhatian. Sosok ngono ya. Jadi dikasih bantal sama dikasih tikar. Iki anu Mas, iki. Ngono tok, Mas iki. Kita ke turu. Aku turu ning pinggir. Bisa tidur? Enggak bisa. Pasti kan enggak bisa tidur, sulit pasti. Tidur. Sulit tidur. Saya tidur itu satu hari satu malam itu tidur paling 3 jam 4 jam biasanya 6 jam lebih ini nggak bisa selama satu bulan ini paling tidurnya paling 1 jam harus tangi seperti sulit sulit tidur sulit tidur tetap sulit tidur satu bulan dan itu terapi kehidupan yang luar biasa Okay. Akhirnya saya lebih nyantai lebih enak terus gue lakuin ini kok aku nggak kayak ngono lampun aku mikir rapat lah ini rapat kita enggak apa-apa, enggak bisa. Tapi lanjut dengan didampingi Mbak Dian itu yang luar biasa. Iya. Saya enggak lihat langsung Mbak, tapi kan beberapa perjalanan di konten sosialnya dia kan saya tahu. Gitu. Dian ini mensupport dan itu luar biasa. Pasangan ya. Lah ya. Iya. Pasangan jarang, jarang kalau mau support. Jadi contoh mana, dari ya. Dari apa gitu. Dek, tak tekoki. Nih, ya aku gak iki. Ya gak pasti kita kan omong dulu kan, gak mungkin kalau kita langsung. Aku pengen sama dia, monggo. Yang penting baik. Iya, luar biasa. Bucu rezeki ya. Iya. Bucu rezeki, bucunya percaya rezeki ya. Ada maaf bisa almarhum. Kang Mantep tuh petugas kawannya almarhum Kang Mantep ngampek wale. Iya. Ternyata kena iyo busi suwarni almarhum juga. Itu bucu rezeki jadi bucu. Iya. Ya padha karo sampean ki nak bojo rejeki. Kan bodo. Amin. Jaya selalu buat Abah Kirun, Mas Eko Bebek, Mas Cak Perce. Nggih, siap. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat dan tetap lucu. Amin. Memberikan hiburan. Pokoknya reuni ODGJ yang sembuh. Ayo. Bualal bialal, bopo tak hibur karo Percil karo Kang Eko Bebek. Udah lah sing anu aku pengen podcast. Ngono. ODGJ itu. Tak tekok iku nyapa sebab iku ini padha karo aku ora. Next time mungkin Umar tak ajak. Next time. Ya. Aman. Kapan? Umar tak ajak mungkin nanti. Yo lokasine lung nang gone Kang Adi nang Kudus kene nek pas ini. Ya, gitu kan enak gitu. Terang kok. Tapi 4 bulan nanti Umar. Kalau Sabtu Minggu boleh kita ajak jalan-jalan. Boleh ditengok. Kita mau ke sana. Boleh. Saya yo tak ngomah pura apa. Apa misal pengen Abah ke panti rehab kan di sana banyak ratusan juga. Ya tapi kan enggak iso nyaman. Tapi nek Umar keluar tur ning dalem sampean ada percelakaan saya pasti dulu. Siap. Umar dicabut tuh terus podcast ning dalem sampean. Siap. Tak tekoki Garman Krupuk. Padha ora aku. Perjalanane. Kan artinya tinggal nunggu waktunya yang pas kapan. Nanti lah. Berdua oke ketemu dengan Pak D Umar. Yeah. Kita tidak bisa melancangi karena beliau-beliau ya super sibuk dan hari ini meluangkan waktu jagung dengan kita nih luar biasa banget. Seneng karena jujur tadi saya katakan saya sering nonton jenengan, sering nonton Abah Kirun itu. Nuhun saya ubah pada saat jenengan telepon saya waktu itu, itu rasa piye ya? Iya, gue semua tangan loh, semua telepon saya. Mereka yang mau main naik timber kan? Oh timber ya, gini. Gitu. Masa Abah sih ke Kudus ya kita sih ke sana. Lala pas ulang tahunnya Mas Adi juga. Oh pas hari itu, gini. Ulang tahun ke 11. Iya. Lagi ketemu Percil kan lebih komplit. Siap. Kamu nanti di Blitar mampir. Insya Allah. Berarti tiap malam jenengan berdua kan dalam frame lagu itu kan ada. Oh ya, itu lagu yang favorit istri saya. Oh. Kalau malam pasti nemenin bikin lagu. Apa? Apa Angel? Angel. Ya, jenenge Instagram. Ternyata kita butuh hiburan.
sinaurit nyetel awakmu lah. Aku juga nyetel sinaurit. Jalan. Oke, karena memang saya senang dengan yang opo ya, Bah. Yang bisa membuat saya tertawa. Dan panjenengan itu bisa membuat saya tertawa betul-betul guyu ngakak saya itu. Ada bojone ora terus somplak. Terus aku seneng banget njenengan Gragat Banyuwangi. Apa dengerin? Ya. Oh, gagrak anu toh. Nggih. Nah, itu semua banget. Jangan. Apa ya Banyuwangi? Karena dia orang sana ya. Heeh. Jadi yo soul-nya, feel-nya tuh dapat banget. Tak temu tuh ya mergo aku seneng jogete. Dia kan penari. Penari aku dulu. Penari. Basic penari. Basic penari mulai TK. Bisa terus dagel itu mulai kelas 4 SD. Keluar dari. Oh, iya. Seniman banget. Mas Farjani. Mulai TK, nari TK, kelas 4 SD, ngelawak. 4 SD? 4 SD ngelawak, no? Mulai ngelawak. Ketemu apa? Ketemu SMP. SMP. SMA kelas 3. Ikus ketemu apa? Sampun, no? Dari apa, no? Waktu melu aneng aku 12 tahun. 12 tahun, no? Lalu ini nyampri 12 tahun. Aku ngaji. Nanti jenuh ya, Pak? Pernah tak sekoros gak boleh dakil bareng mergokan lucu. Gak lucu. Nanti? Pernah. Lah kok lucu piye? Kenapa bisa enggak lucu lagi? Desa ini aku dari desa. Desa Janger. Bahasa itu kan penting. Heeh. Ini main di mana bahasa penting gek musuhe. Iyo cara di atas panggung. Pak Kirun. Pak Bowo. Sandirono wong gede-gede kabeh semua. Gek yang kecil itu saya cuma saya. Terus berangkat dengan kultur yang rotok beda ya. Iya. Karena Banyuwangi bahasanya kan beda. Sama aja sekarang ini saya punya santri dari Pati. Hey. Dari banyak Bang Durung Benak nih. No, kota Kasan iki anyar. Ya kayak karo mbak ini digenjong bareng ngono kuwi. Sing Jawa sapa? Hayo teblok. Genjong kok gak ceblok gomire. Ngono-ngono anak sing Jawa. Bari Genaon. Bapak Jawa. Pati. Pati saya. Iya Pati. Oh iya, duh. Lahir besar di Pati. Genaon bareng Genaon jajaran. Ayo Genaon apa dak sinte. Ben bojoku ngono. Bari. Mulane kelet ya. Oh, Pati ta. Pati. Sing kelet. Ya ora kelet. Sih, dan ya wis lah wis ya. Siap. Wis kemana matur nuwun banget buat Tambah Kirun, Mas Eko PP, Cak Persik. Sudah mau jago ngobrol dengan Sinauris. Mohon doanya. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah di jalan ini. Amin. Untuk yang jalan, urusan yang jalan, ngeter ke mulai. Dan semoga semakin banyak yang diharapkan pulang ketemu keluarganya. Amin. Dan doa kami mudah-mudahan panjenengan jaya, tetap sehat, tetap sehat dan tetap bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Salam seger waras. Salam seger waras. Salam sehat. Satu jiwa. Satu jiwa. Oke, matur nuwun.